Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih sahabat Yayasan Kebun Anggur. Selamat datang di channel Yayasan Kebun Anggur. Ada banyak pelayanan kasih yang sudah kami lakukan, dan tayangan kali ini adalah sedikit catatan kegiatan kami di beberapa tahun lalu di wilayah kurang mampu di Jakarta. Mari ikuti terus perjalanan kami. Di awal pelayanan kami, di sekitar tahun 2013 akhir, kami menyelenggarakan pelayanan kasih dan bakti sosial untuk warga yang tinggal di daerah Plumpang, Jakarta Utara, berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga sekitar bersama dengan rekan-rekan dokter dan perawat serta guru-guru kami. Sesuai dengan visi misi Yayasan Kebun Anggur untuk mendirikan bimbel dan PAUD buat warga yang kurang mampu, kami juga bekerja sama dengan tim YWAM Youth with a Mission dari beberapa negara seperti dari Amerika, Belanda, Australia, dan banyak negara lain. Mereka datang ke sini untuk mengajar bahasa Inggris secara gratis, bermain drama, dan juga bermain bersama anak-anak. Selain itu, kami juga menyalurkan barang-barang sumbangan dari para donatur kepada anak-anak yang mengikuti bimbel dan PAUD kami. Untuk para orang tua, kami juga mengadakan pengarahan cara mendidik anak, cara menjaga kebersihan dan kesehatan anak-anak. Kami juga melakukan bakti sosial berupa fogging atau pengasapan wilayah untuk mengurangi mewabahnya demam berdarah di daerah Plumpang. Yayasan Kebun Anggur juga memfasilitasi beberapa lembaga atau gereja yang ingin mengadakan bakti sosial di lokasi di mana kami melayani. Di antara lembaga tersebut adalah New Wave Care yang mengadakan perayaan Natal dengan berbagi sembako dan alat-alat tulis buat anak-anak di kolong tol Angke. Kemudian dari International English Service juga mengadakan perayaan Natal, bermain bersama Sinterklas, dan berbagi buat anak-anak bimbel di Plumpang. Dari GBI Baywalk juga pernah mengadakan bakti sosial dengan berbagi sembako dan mendoakan warga yang sedang mengalami sakit. Selanjutnya pelayanan di kolong tol Angke bersama tim YWAM Belanda. Mereka mengajar bahasa Inggris dan bermain drama di depan anak-anak, dan ada nilai-nilai kehidupan dari cerita tersebut. Kami sangat bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, karena meskipun bantuan yang kami berikan sederhana, namun kami senang bisa membawa kebahagiaan untuk mereka semua. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih rindu untuk mendukung kami, baik dalam doa maupun donasi, jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Silakan kunjungi website kami di yka.or.id. Sampai jumpa di mission trip selanjutnya. Tuhan memberkati.